Bagian 1. Oh, cukup. Tarik cepat. Tarik aku lagi. Oh, situ. Wael, sini. Atas sikitlah. Cepat tarik. Tarik cepat. Kiri. Kanan sikit. Kiri. Kanan sikit. Kanan. Tarik. Kaki, betul-betul. Kanan berat, nampak. Jangan marah. Tarik! Tarik kuat! Kenapa tak ikut cakap saya? Tariklah! Itu macamlah! Salah pula! Cepat! Kira! Apalah! Air! Sibuk air! Tangan aku penatnya! Macam mana? Dah banyak dapat rambutan? Dah! Dalam bakul tu! Ini banyak kau kata. Puluh. Mana yang lain? Peliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi. Sedapnya. Isan! Apa? Habis semua kau makan. Tak tinggal untuk kita orang pun. Tu, dekat pokok ada lagi. Ish, nak kena dah ni. Sabar. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Yalah tu. Dah, tak apa. Mari Atok tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tu. Makan tu. Lagi. Tu. Banyak tu. Boleh aku jual. Payah. Makan banyak-banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Balasai. Cepat lagi kuala tu. Dah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam tu. Air dalam tempat yang tu? Kau makan banyak sangat rambutan. Betul. Sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Isan tertelan biji rambutan? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Betul. Pokok tumbuh dalam perut. Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam perut! Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Isan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Isan.
bahagian dua. Semua beratur? Yelah. Sini sikit, Ijat. Jangan tolak-tolak, ya. Dua, tiga kereta boleh masuk dalam perut ke? Boleh. Sekarang, semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Ha, pejam, pejam. Dengan mengunyah dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh, jadi ini ialah lidah. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Huh? Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini, sini. Saya sudah jumpa.